Assalamualaikum. Allah. Sehat dah, Pak? Alhamdulillah. Tengah biar ambil selain lain ni. Dia kemangat, lebih sakar. Anteh. Bismillah. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kakak Len? Ya, saya dah selain, Pak. Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah bawa, Mbak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kakak temu undangan makan-makan ya becat ya pada datang deh becat menimba le grup OTW woi coba aja lah untuk ketuan sembahyang wah tane sepi ada nimba nanake kepada jamuan te makan-makan begibong ampun si erat persaudaraan mah pada tokol kelilingin hari. Tokol situ contohan si Nabi untuk makan itu salah satunya seperti ini ya. Nah ini mantan dengan nikahan pantat ini di sini. Nih ya seperti itu makan. Nah dengan ini hikmahnya ini bisa menekan perut. Sehingga kalau kita makan itu bisa tidak terlalu banyak makanan yang masuk. Sebab lam tekembesohang lalu no bareh ia surut de males, ngantok. Si arantiano ning kanggo kembesohang lalu ning kanggo lapahang lalu. Ning kanggo kempenoang lalu ia silaun menyebabkan malas dan ngantok. Jadi tiano sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi air dan sepertiga berisi udara dan polsi nasi to menurut hindar langan udara yang pun angkot-angkot coba praktekan dan sembahyang ini teh nah begitu et sebelum diizinkan buka tudung saji atau makanan siapin balik dia buka jaga etika nih mereka genku aja hante etika makan-makan bersama atau begibong nih aro segera ke mangan-mangan tajah tepak kan akan masih kode lagi tajah tima melekan masih kode tajah makan-makan. Aku belum tentu cara menu kena entah makan-makan, terutama makan-makan pas makan bareng gawin. Atau kondangan begawe. Arak adat istiadatnya, ada aturannya. Berarti sarak entah kena Pak? Iya kurang kena entah kurang beretika. Nah karena ku aja hande, ku bawa tutorial makan-makan bersama. Soalnya arak dengan ku laporan nanti nih Rubin waktu ruah lebalen saya jaga no. Dan ngaus marak apa jaga dalam tanda beretika makan nun kebon-kebon sampi-sampi nun semelin-melin mangan. Nah kita manusia karena kita ini manusia maka kita punya adab etika dalam makan-makan nun ia si membedakan ite kance hewan hewan masih mangan ite masih mangan tapi ite punya etika lain tahu lain adatna dan adat si kadun tene si kuajam ini ada cara telik sasak nih deh no. Iya Pak Pak oh berarti Pak tokol singa nenek apa pas khusus deh pas dengan pegawai dan tekadu di dalam selapu nih
lek balik si mesa-mesa maupun begawe. Ini sunnah. Sunnah Nabi seperti ini. Tetapi kalau ternyata ya agak sulit, tidak melikat, tidak apa ya, tokol bagus-bagus. Penting tidak me betelojo lek tipak nasi. Ya. Nah, di rumah pakai cara Rasulullah. Gitu ya. Lek begawe anda, ngono lek kalau mendemek semal ya besi lo marak biasa. Ya, si penting adat-adat atau etika yang prinsip-prinsip itu dijaga. Entah pesuap, entah selapu-lapu ke aja hantar tutorial nanti. Buka buka wah. Besok ima julu. Ya masih bersih, mantap pak. Itu ada maka apa, pak nih? Ah, oh, baru sih. Baru sih. Terima kasih berungkas sembahyang kan, wah, demak sejadah, salam-salam kancedengan, demak tang motor, demak lambah, demak lawang, demak HP kan kuman doang selapunan. Cuci tangan supaya bersih tangan kalian ketika akan menyentuh nasi. Cuci. Boleh terongoi. Cuci tangan di air yang mengalir. Itu pesan Rasulullah. Kalau nara air mengalir, pak. Lamun di nara air mengalir, mara misal bong atau ledang, ngenentan. Lele iman telekan atas. Ini air mengalir namanya ini. Tuh, ya. Begilir. Sebab lamun mek tiblok air berjulur terus mek. Aparan, besok marangana barat daki ni menlok holit. Hantar mau air. Terus daki ima mek. Ya tuan besok ima lok bawah. Daki masih telunin, Malik lo, Zohri mau si paling sial lo, Royan selaput daki yang ngiman pada liman yang mula bersindik napa si kotor-kotor lalu, karena besok le onas daki-daki siwa coklat no jadiin kotor, oleh karena itu cuci tangan di air yang mengalir, itu, ayo, biasakan si cuci tangan bejulunu si paling tua, si paling tua, aku jagain deh, aku, kena aku julan tanah kan. Anta nanda pada paran diri me pada paling tua, aku dah kau kemudian tanakan. Lagu papu me ni berpisah kan jana tuanku. Jarina anta nanda pada anta beban setua le aku. Mai, hari ini aku berjulu. Dek, kena pada tua ngani ruan agama. Engkau ruan. Aku kesekat nama Ni kepa itu masih petak si paling tua. Arang ini berkira-kira antana, ibarat lolong kayu embesi paling galeh si galehano yewah si tua. Okay. Ini saya ilah antara si paling galeh si Megita iwa paling tua. Ini kipa holi. Paling galeh ruah. Ya atau berjuluk ke? Atau paling galeh soalnya. Ya ada paling beli anawak nih. Kelipur. Pajak. Lejak ke. Terus gilir. Sorong aning tuh. Nah. Awas, imam. Bau tak tupang sila, Pak Guru. Oh, enggak. Ini rehan yang. Kediang, bebatul nanti mau terima terus. Arwan, acuan antan, bajak-bajak bersih bersih. Benjara sabun mana-mana mek bajak. Kedua ang sekali sebanyak apa? Kode je awak mek kediang, payah. Keren ini sih. Ke sini. Ya. Buka. Angkat. Ada. Ale sambal ni. Nah. Anggap wah ni gibong. Itu. Jalan jalan bagus. Rapi ang. Jalan bagus bagus lah. Wah. Kerungku sudah nasi kemana? Nih ke. Baca doa dulu supaya berkah dan supaya setan tidak ikut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Apal mek ya nah. Nggih. Coba coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Iya.
Tuh. Makan. Biasakan celut cie sekedik kadui jari manis itu sunnah Nabi sebelum dan sesudah makan. Ya pokok sadangan tersia. Nah, neka tenan nao ni pak sunnah cici bigarang ni ki. Dia kan ruang medah ngaji. Ente ni suang ngaji, makan ni mebada badak, praktekan tenan. Lupa. Ndek napa lupa ni lagu anten demek pada membiasakan diri sehingga lama-lama ya tidak terbiasa. Karena yang anggap mek sepele. Padahal ini sunnah. Siap barang siapa yang melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah, besok di akhirat surga dia akan sedekat ini dengan aku. Rapat dengan cara Rasulullah. Jadi kerjakan sunnah Rasul itu dalam hal sekecil-kecilnya, termasuk celut cie. Ini darah tinggi sisiannya ki pak. Dende seluwe-luwe. Cukup se celut tangan ini tuh. Tuh. Ini tanah. Bukan sesendok celut itu sih. Seperti ngarak rasa pahit-pahitnya. Dan ingat, itu tiap hari kita lakukan sebelum makan dan sesudah makan. Insya Allah, ini salah satu manfaat dari garam, terutama garam beriodium, adalah mencegah penyakit kondok atau bedok. Ini pada melihat bedok? Degong. Ini lain dengong, bedok. Kondok itu. Itu karena kekurangan zat iodium. Dan zat iodium itu ada pada garam. Ini salah satu sunahnya, salah satu manfaatnya, samping banyak manfaat lain dari garam si penting di luwe-luwe. Oke, okay. Sekedik doang. Dong ke besok makan pelendot. Di teparap dari nampak nak nak manik lah dah jadi salah. Mula tatu men di mana bersuap beo salah putu mek salah baru nak kering baresan. Engkau ah. Biasa sendek mana-mana saling pesilak julu pesilak dengan sebelah mek saling bertanya julu anu dan ya yeah, adapter. Sila, Pak. Tidak ada kenal Riki, Pak. Nggak, aku sekadar memantau antar doang. Jangan suka membawi makanan. Kita tersinggung tuan rumah. Oh, Adrian nih. Nekang gua nak ya redang dan tindak kesalahan. Wadik mengeni kan tan mesti undangan deh. Nah, terus. Pada lalu mancing. Mancing wah. Ngerawas sambil mangan, apalagi biweh me penuh dengan makanan terus sambil nganga, nanti itu kelihatan jijik. Dari ndek terganggu anu. Mangan sambil ngeraos, Pak. Lah, anten ni mentau tu badak sekali. Lamun mek meling ngeraos karena suatu hal yang penting, pastikan makanan yang di mulut itu sudah tertelan semua. Gitu, sehingga ini mulut kosong baru ngomong. Ada sih. Ini penok mah terus sambil ngangak sambil ngeraos, bae kenyemperu bareh nasi enti Pak Muan Batur mek. Lamun nasi bareh sambal lu nyemperu di Pak Maten Batur mek kan. Kepeke mah. Oke. Okay. Okay.
Mulut jangan bersuara pas mengunyah. Jadi mecak. Itu beda dengan tekan cempak nilah. Ngomet atau nak berendak muni, Pak? Rimpen ambil weh, Mek. Tutup mulutnya terus mengunyah. Gitu. Coba. Coba. Antai anda. Ndere-re. Rimpen ang. Kan dia narak suara mecak. Anu. Mecak-mecak. Narak. Pak Simbur. Kan dia narak suara mecak, Mek, kan? Mereka kan marah suara Simbur berebut makan cak-cak. Ingat kunyah dulu makanan sampai lembut baru ditelan. Jangan baru setengah mengunyah langsung ditelan. Kasih pastikan dia lembut bercampur dengan air liur dulu hingga menghasilkan enzim-enzim untuk membantu pencernaan. Hingga lek badok nih wah lembut makanan dia lelah lalu begawe yang badok tu nih. Tak langsung belet marak manok. Beda kali ente kunyah Pak. Sikat kali. Tergantung kerasnya makanan, lamun marak bubur kacang hijau ya, kena telu empat kali kunyah. Tapi kalau dia keras seperti daging, ya, kunyah agak lama. 33 nikmati kunyah sampai lembut, telan. Kunyah lembut telan. Dendek baru sekali nun langsung apalagi sorong saya inem. Dendek, nih. Ayo. Kalau sudah selesai makan, sementara yang lain belum selesai, jangan dulu cuci tangan. Oke, tunggu dulu yang lain selesai, baru samaan cuci tangan. Aku dengar ya tegawi, Pak. Apa kayak tini demak kacang, kayak atau tempe atau punti kayak keluaran si penting. Gak pernah menunggu teman-teman yang lain. Lagu itu wah besok. Lah kenapa, Mek, terbadak. Antem itu aja kena no mati entar. Oh nggih Pak. Maaf Pak. Apa ya demak-demak kacang ya atau apa kita ini. Kita getek nih. Kita getek. Getek. Ya. Nah, lagu lamun misal dengan lain noh selesai selapu na tinggal ante doang dek man selesai sikit dengan anu percepat makannya. Supaya jangan kalian yang ditunggu oleh orang banyak. Gitu dia dek malah ngampuk. Jadi begitu yang lain sudah selesai, rupanya sudah mulai gete-gete antap sih. Sebagian besar antum masih luwe ya. Pareh Malik. Ya. Lek balik. Ya, selesaikan dulu gitu kita makan. Makanya ikuti irama makan itu supaya sama seperti yang lain. Nah. Iya, Pak. Oke. Pastikan semua butiran-butiran bewet ini jangan tersisa walaupun satu dua ya. Karena bisa jadi di situ letak berkah makanan kalian, di butiran-butiran yang tersisa satu dua itu. Kalau makanan kalian berkah, maka condong perbuatan-perbuatan kita itu akan menjadi baik. Melinti ibadah, rajin tebegawe, rajin teberaja, berbuat baik berasal dari makanan yang berkah. Dan bisa jadi di butiran-butiran yang kalian buang-buang ini, di situ ada berkahnya. Ibu ya? Iya Pak, neket yang berkah. Oke, butiran-butiran itu. Sebelum cuci tangan, kan wah kebadak meh. Celut sia juluk kadu jari manis. Sunnah. Nah, baru cuci tangan. Yang tua paling tua, abang.
Masjid. Ini dek persit-persit tangan ya penjuruan mohon batur mek. Wah, di, di. Dendek girang kentara atau kembui atau bersendawas beli-beli angkat mara baru no corok tahan ya ne nih kode-kode angkat tutup ngano atau kode-kode sepi dendek ah mara suara apa baik nih corok itu ya kalau di negara barat itu sama joroknya dengan kentut heran dan kembui ini jadi sepi-sepi au kanan kekek na mumbak na mau jawab. Nah, pacuan ke angkat tante. Arak tisu? Lah, saru entahnya suruh baguru bayi tisu anta endah. Lah, mending arak tisu, mek kadulap ima, ni, ima mek rusut lek bulun betis. Entah dengan toalai, nam peninggalan leluhur deh. Kuah, rusut lek betis mek. Betis! Ini nampak naik arana. Dia terkerumpun si Tedes. Di nara kerumpun Tedes ya kenjak kerumpun betis mek. Gula terkerumpun si Tedes. Nah, ingat lah selesai makan no baca apa? Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Nah selesai makan no tokol dulu semendak. Jadi langsung bubar langsung nyadi. Assalamualaikum. Jangan. Ya. Tunggu dulu, barang-barang 2-3 menit ngobrol-ngobrol sebentar, baru pamit. Sebab lamun mek besoh apa mek nyedi, aran sohdi. Besoh, nyedi. Orang berangkat, ya besoh, nyedi. Supaya jangan seperti itu. Tunggu dulu ngobrol sebentar. Ya. Ambil, anu-anu, tipas-tipas nih. Anu nih, kaparan. Nih, baik. Daun nih, baik sampun anu. Lipat-lipat sampun rapi. Nah, kira-kira lamun tejerak mangan nih, apa mai ya? Apa mai? Lamun ipin balik kira-kira ndek narak ya anu antuk kupi ndek mancing-mancing ngeletan uang kupi, apalagi terus berombok. Metan uang kupi. Kupi dek lengkap lah merokok terus rokok enak dia nak kerepatan yang pengen balik kamu ah cukup hidup nah ya aku mek berlaku pamit ngano kau coba pamit yang pamit ni lagi Pak Guru ah no ya ya yang dah ni lagi tak pamit wow yang dah Pak yang dah pamit terus apa kan antara pada pamit oh tetep tuh jari na pamit gitu kulit tetep pamit segera mangan tetep antus pamit aja-aja oh lamun kan tuh jangan ngombe balik na kan teman nginem iki pak ala le bong-bong ni tepada nginem sini. Kadun tene si kuah jam ini ada cari tele sasak nih deh. Iya pak bah. Oh berarti pak tokol singa nenek pak bah. Pas khusus deh pas dengan pegawai dan untuk kadun de de anak de mana mau makan 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 Ngeri ya juru nih, telah.
783.